di Lombok ada warga masyarakat kita yang membela diri dari begal itu dapat bui, di Bekasi dapat penghargaan. Lalu di mana letak keadilan? Puluhan warga menggeruduk kantor Polres Lombok Tengah pada Rabu 13 April 2022. Aksi warga tersebut merupakan buntut dari kasus korban begal berinisial M alias Amak Sinta yang terjerat hukum usai melawan begal hingga membuat dua begal tersebut tewas. Seorang warga bernama Alus Darmia dalam orasinya menyampaikan bahwa M bukanlah pelaku. Namun, korban yang ingin membela diri dari para begal yang hendak merampas sepeda motor miliknya. Menurutnya, para pelaku begal tersebut berencana menghabisi nyawa korban. Saya minta Bapak Kapolres mengkaji ulang kasus saudara M. Dan kami minta agar M segera dibebaskan, ungkap Alus. Saat ini kita datang ke sini untuk sebuah keselamatan. Pertama, menyelamatkan Amak Sinta dari kebiadaban keadilan yang ditegakkan saat ini. Dari ketidakadilan yang dipertontonkan kepada masyarakat Lombok Tengah, wabil khusus, dan Indonesia pada umumnya. Di Lombok, ada warga masyarakat kita yang membela diri dari begal itu dapat bui, di Bekasi dapat penghargaan. Lalu di mana letak keadilan? Maka dari itu, kami menuntut supaya Amak Sinta alias Amak Sakti, saya namakan Amak Sakti karena beliau itu berhasil melumpuhkan dua orang begal, Amak Sakti harus dibebaskan. Dan saya minta kepada Kapolri, saya minta kepada Kapolri supaya mencopot Kapolres Lombok Tengah yang tidak salah dalam menentukan sikap ketika memutuskan bahwa Amak Sinta sebagai tersangka di sini. Kami sangat menyayangkan bahwa di bumi turun atas tuhu rasmi ini, kami sudah merasa nyaman, kami sudah tidak ada permasalahan, masyarakat sudah adem ayem. Namun apa? Siapa yang memancing keributan di sini? Siapa? Apakah kita selaku masyarakat atau dari aparat penegak hukum? Ketika aparat penegak hukum yang sudah membuat kesalahan, maka kami selaku masyarakat punya cara tersendiri untuk menegakkan hukum. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Itu saja dari saya. Dari petir, berawinya, walau.